Pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ilham Kamadan sebagai Direktur dan juga narasumber Fina Ayu Fitriana sebagai bagian manajer pemasaran. Yang nantinya beliau akan menyampaikan informasi mengenai topik yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Mitra Tiwi sebagai sekretaris. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ilham Ramadhan sebagai Direktur PT Beauty Makmur. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang evaluasi kerusakan produk skincare PT Beauty Makmur. Saya ingin mendengarkan laporan dari divisi pemasaran terkait perkembangan pemasaran produk kita selama 3 bulan terakhir. Silakan. Oke, baik. Saya akan melaporkan kegiatan pemasaran kita selama 3 bulan terakhir. Jadi, permintaan pasar kita dari bulan Agustus ke bulan Oktober 2022 kian hari makin menurun sebesar 20%. Dan kami sudah usaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan angsur pasar. Namun, permintaan produksi kita kian hari makin menurun seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya. Bagaimana bisa angsur pasar menurun dan sebabkan selama 3 bulan berturut-turut padahal kita saja menambah bahan baku persediaan produksi dan mengambilkan perusahaan untuk produksi tersebut? Apa yang menjadi penyebabnya? Kami telah meneliti lapangan bahwa terdapat produk sejenis yang memiliki kualitas dan bentuk yang lebih menarik sehingga para customer beralih ke produk yang lebih baik dari produk yang kita buat. Selain itu, baru-baru ini kami mendapatkan laporan dari klien yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah 100 orang memprotes bahwa produknya membuat kulit mereka kemerahan dan berjerawat. Bukan hanya bahan kimia saja, namun terdapat masalah lain berupa segel yang rusak, kemasan yang belum mengikuti standar yang telah ditentukan. Semakin maraknya informasi di era global saat ini, tentunya customer akan lebih memilih-milih produknya, seperti memilih ingredients yang berupa lotion yang sangat penting kandungannya untuk kulit. Sedangkan produk yang kita jual berupa toner seperti yang sudah dipajang di meja Bapak dan juga moisturizer tidak tercantum bahan tersebut, bahan yang diinginkan oleh si customer. Banyak pula customer yang protes karena produk yang digunakan membuat mereka mengalami jerawat. Semakin memanasnya iklim global juga perlukan kita menggunakan sunscreen, sedangkan produk kita tidak terkandung SPF PA++. Kita juga tidak memproduksi sunscreen, padahal di era sekarang kandungan ini sangat penting untuk kulit sekaligus menambah keterkaitan kosmetik. Saya masih heran bagaimana bisa kandungan merkuri tersebut masuk dalam produk kita, padahal sudah ada instruksi mengenai bahan dan tidak ada kandungan bahan merkuri dalamnya. Untuk masalah kerusakan produk berupa segel dan kemasan, saya ingin mendengarkan dari bagian produksi. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan yang terjadi langsung di lapangan. Ada 3 poin yang saya catat dari penjelasan manajer pemasaran terkait permasalahan, yaitu 1. Bahan yang tidak sesuai, 2. Segel dan kemasan yang tidak sesuai dengan standar, yang ketiga, kualitas yang kurang. Dari ketiga permasalahan tersebut, saya bahas untuk yang kedua, mengenai segel dan kemasan. Saya selaku kepala di bidang produksi mengatakan bahwa memang selama 3 bulan terakhir kurangnya pengawasan selama proses produksi berlangsung. Selain itu, terdapat beberapa mesin yang mengalami permasalahan selama proses produksi. Faktor-faktor permasalahan tersebut terkait dengan jumlah anggaran yang belum terrealisasikan dari manajer. Sebelumnya, kami juga sudah meminta mengganti mesin untuk produksi karena sebanyak 10 mesin yang rusak, sehingga dari total keseluruhan mesin yang ada di pabrik yaitu 20 mesin yang bisa digunakan hanya 10 mesin saja. Tentunya jumlahnya sebanding dengan kerusakan. Tapi meskipun angkanya kecil, kita tidak boleh menganggap remeh permasalahan tersebut. Untuk poin yang pertama dan ketiga, apakah kita perlu meningkatkan kualitas dan bahan yang kita gunakan untuk meningkatkan penjualan atau apakah kita menambahkan produk baru? Kita perlu meningkatkan kualitas dan bahan dari produk dengan variasi yang berbeda dari produk sebelumnya. Karena jika menambahkan produk kembali, hanya akan menambah pemasakan dan uang kas perusahaan seperti perlu diisi kembali.
Sebelumnya, bulan Januari 2022, saat peluncuran produk toner dan moisturizer, kita menghabiskan dana sebesar 30 juta. Kita mengalami kerugian sebesar 20%, yang artinya setiap bulan kita mengalami penurunan sebesar 6 juta. Target pasar kita semua kalangan, kecuali anak usia di bawah 15 tahun. Setiap bulan kita mendapatkan orderan sebanyak 58 pesanan. Setiap harinya angka pesanan ini masing-masing bisa berubah dengan masing-masing produk kita jual untuk moisturizer seharga Rp35.000 dan toner Rp20.000. Intinya, jika kita menambah produk baru, kita akan membutuhkan tambahan dana dari investor. Dana awal launching produk 30 juta, sedangkan kas perusahaan sebesar 40 juta, uang kas yang tersisa hanya 10 juta. Kita sudah dianggap kritis. Bagaimana dengan pendapat yang lain? Saya setuju dengan yang dikatakan oleh manajer keuangan. Jika tidak menambahkan produk, hanya akan menambah biaya. Maaf sebelumnya, saya kurang setuju dengan pendapat manajer keuangan. Bukankah seharusnya jika kita kerugian 20% dan dana awal launching 30 juta, apakah masih terdapat uang yang tersisa dari 30 juta tersebut? Masih, memang tersisa 15 juta. Itu artinya kita masih bisa menambahkan produk baru. Kenapa produk tersebut sudah jelek kualitasnya di mata customer? Kita menambah kualitas dan berbeda varian pun hanya akan membuat customer tidak percaya dengan produk yang kita tawarkan. Tapi dana kas kita jika ditotalkan sebesar 25 juta itu angka yang kurang jika kita rinci lebih detail produk serta biaya pemasaran yang kita gunakan. Terlebih lagi jika kita terus melakukan penurunan produk. Kita sekarang sedang diambang kritis, meminjam dana ke investor pun terlalu beresiko jika utang kita bertambah. Tapi memang betul yang dikatakan oleh manajer produksi, jika kita menambah kualitas, kita perusahaan saat ini sedang menurun dan jelek di mata publik karena akibat dari bahan-bahan kimia yang terkandung di produk dan juga kualitas produknya yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, seperti tadi yang dibilang segelnya rusak. Kita perlu langkah yang pasti, kita juga harus berani mengambil resiko daripada kita terjebak di masalah yang sama dan berulang kali. Apakah kita perlu menambah pemasukan dengan meminjam dana ke investor? Kan saya sudah mengatakan sebelumnya, jika tidak bisa meminjam kembali dana ke investor, itu sama saja menambah utang. Saya punya ide. Bagaimana jika kita meningkatkan kualitas dan menambah bahan yang terkandung di dalamnya dengan bentuk dan dalam produk? Misalkan tadinya kita menggunakan moisturizer dan toner, namun untuk sekarang kandungannya masih sama, tapi namanya saja berubah menjadi Natur Dialic Aloe Hydramic Multifunctional Gel. Ini merupakan kombinasi antara toner dan juga moisturizer. Kita tidak perlu menambah kandungan niacinamide, namun kita hanya perlu memakai bahan-bahan alami yang sudah dipercaya dapat menutrisi kulit sejak zaman dahulu, seperti aloe vera, bengkuang, zaitun, petroleum jelly yang 100% bahan asli, sehingga lebih terjaga keamanan dan kualitasnya. Jadi multifungsi gel bukan hanya digunakan di wajah, namun juga bisa digunakan di seluruh tubuh dan cocok untuk semua usia bahkan ibu hamil. Karena kandungan yang terkandung di dalamnya 100% asli, sehingga customer tidak perlu khawatir jika terdapat kandungan yang tidak cocok di kulit wajahnya. Bagus juga dari kamu yang kamu bagikan. Saya setuju dengan start 2. Bagaimana dengan yang lain? Saya setuju. Mungkin ini akan menjadi inovasi yang baru untuk kita saat ini. Tapi sebelum peluncuran produk ini, kita perlu meminta bagian humas untuk memperbaiki tingkat perusahaan di mata publik. Karena jika kita tidak meminta bagian humas untuk memperbaiki citra perusahaan kita, mungkin akan kesulitan kita untuk mempromosikan produk. Saat launching produk, lebih baik kita menggunakan brand ambassador artis bernama Feby Rasanti, karena karakternya sesuai dengan produk yang kita buat. Untuk permasalahan tersebut, nanti akan saya diskusikan bersama bagian humas. Bagaimana untuk bagian yang lain, apakah setuju? Membuat bahan produk 100% murni asli mungkin langkah yang sulit. Seharusnya harga 95% menggunakan bahan asli, untuk yang lainnya 5%. Itu kita menggunakan bahan kimia yang bisa membantu menetralisir kandungan tersebut. Namun tentunya kita perlu uji lab bahan tersebut. Dilihat dari sisa kas perusahaan, kita masih bisa memperbaiki dengan menggunakan bahan alam karena tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Baik, terima kasih kepada ide yang diberikan ini.
Ini merupakan inovasi yang sangat bagus. Saya harap inovasi ini dapat memberikan hasil yang bisa menaikkan omset pasar. Terima kasih kepada seluruh hadirin pada rapat hari ini. Kesimpulan dari rapat hari ini yaitu selama 3 bulan terakhir dari bulan Agustus sampai Oktober 2022 kita mengalami penurunan hingga 20% setiap bulannya. Hal ini disebabkan oleh 3 poin masalahnya, yaitu yang pertama ada bahan yang tidak sesuai, yang kedua segel dan kemasan tidak sesuai dengan standar, yang ketiga ada kualitas yang kurang. Solusinya yaitu menciptakan inovasi baru berupa kombinasi antara moisturizer dan toner dengan nama produk Natur Daily Aloe Vera Multifunction Gel dan merubah kandungan menjadi 100% bahan asli dengan ketepatan uji lab sehingga permasalahan yang sama tidak terulang kembali, menggunakan bagian humas untuk memperbaiki citra perusahaan di mata publik, lalu memasarkan produk dengan menggunakan brand ambassador artis terkenal seperti Feby Rasati agar meningkatkan omset penjualan. Sebelum kita menutup rapat hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga rapat pada hari ini membawa hasil memuaskan. Sekian, terima kasih. 3. Terima kasih telah menonton Beauty Makmur. Beauty tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying.